Akhirnya Dolanan Nyambi Sinau menjumpai kalian lagi nih. Tentunya kalian sudah siap di depan layar televisi kan? Sudah pada mandi sehingga jadi cantik dan ganteng. Gimana liburan sekolahnya? Pasti seru kan? Akan lebih seru lagi kalau kalian ikutan Keisha aja. Sepertinya Keisha sudah siap berlibur nih. Kira-kira liburan di mana ya? Hai teman-teman Dolanan Nyambi Sinau, kembali lagi bersama Keisha. Apa kabar? Kalian baik kan? Sekarang ini Keisha masih ada di daerah yang dingin-dingin gitu teman-teman. Letaknya itu di dekat Candi Gedung Songo di daerah Sumawana. Dan Keisha sekarang ini mau bertemu sama saudara Keisha yang udah lama gak ketemu. Dia tinggalnya itu di Jogong Laras. Dan langsung aja yuk ikutin Keisha. Sepertinya Keisha mau mengajak teman-teman Dolanan Nyambi Sinau untuk mengunjungi sebuah tempat yang namanya Jogong Laras, yang berada di kawasan Candi Gedung Songo, Kabupaten Semarang. Katanya sih mau nemuin saudaranya yang bernama Kak Ria. Jadi tambah penasaran nih. Nah teman-teman, itu dia Kak Ria. Yuk kita panggil yuk Kak Ria. Hai. Aduh, Keisha udah lama banget gak ketemu sama Kak Ria. Aku juga kangen loh sama kamu. Nah teman-teman, sekarang ini Keisha udah sama Kak Ria nih. Saudara Keisha yang udah lama gak ketemu. Kak, Keisha kan udah lama nih gak main di sini. Yeah. Waktu Keisha kesini kan belum ada nih Kak, kayak yeah. gini. Nah, sekarang Keisha sama teman-teman di rumah mau diajak kemana nih Kak? Main ke kebun aja yuk. Mau ke kebun Kak? Yeah. Wow, ke kebun teman-teman. Kebun apa Kak? Kebun sayuran. Kebun sayuran, gimana kalau kita langsung ke sana aja Kak? Ya. Oke, yuk. Wah, asik. Asik nih diajak ke kebun sayur. Oh iya teman-teman, di kawasan Candi Gedong Songo ini memang banyak dijumpai perkebunan sayur dan bunga. Apalagi terletak di dataran tinggi. Selain suasananya yang asri, juga udaranya sejuk. Pokoknya asyiklah berliburan di sini. Hamparan kebun sayur ini terlihat indah ya, membentang luas. Kak, ini kita udah sampai ya, Kak? Iya, udah. Iya. Ya. Di sini kita mau ambil apa, Kak? Mau ambil daun bawang. Daun bawang ya, Kak? Iya, karena kita mau bikin omelet. Bikin omelet? Waduh, iya. Sekarang kita terasa lapar ini. Oncerang ya Kak ya. Aduh. Dan sekarang kita ambil kubis sama wortel aja yuk. Oke. Okay. Bikin orak-arik sayur. Wow, orak-arik sayur ya Kak ya. Yeah. Oke, langsung aja yuk biar masaknya biar tambah cepet. Daun bawang bernama Latin Allium fistulosum dari famili Liliaceae. Kalau bahasa Inggris disebut Welsh onion. Sedangkan bahasa Jawa disebut dengan oncelang. Wah, daun bawang atau onclang ini sudah siap petik ketika usia 2,5 sampai 3 bulan. Pastinya kalian tidak asing dengan sayuran yang satu ini kan? Sekarang kita petik lagi yuk sayuran lainnya. Kira-kira Keisha dan Kak Ria mau petik sayur apa ya? Sekarang Keisha dan Kak Ria sudah berada di kebun kubis. Kira-kira kubis yang bisa dipetik yang seperti apa ya? Nah Keisha, ini udah dapat kubisnya yang wow. udah bisa siap dipanen. Ini ciri-cirinya kalau udah siap dipanen itu kayak gimana sih Kak? Ya ini ciri-cirinya udah berisi. Kalau yang belum panen ya? Kan belum berisi. Oh gitu ya Kak. Ya. Ini kan kita udah dapat nih daun bawang sama
ini kubis. Ya, kubisnya ini. Yeah. Nah, sekarang kita mau cari apa lagi, Kak? Kita ambil wortel aja gimana? Oke, okay, kita ambil wortel yuk, Kak. Ya, ini diambil dulu yuk. Oke. Okay. Oh iya, teman-teman. Bis atau Brassica oleracea berasal dari Eropa yang berhawa sejuk, teman-teman. Kubis yang siap dipanen itu berusia antara 85 sampai 105 hari dengan ciri tepi daun crop terluar pada bagian atas, crop sudah melengkung keluar dan crop bagian dalam sudah padat. Jadi, di bagian dalam sudah terbentuk bulatan atau orang Jawa menyebutnya ngendok. Lanjut lagi yuk ke kebun wortel. Nah ini Kesha, yang namanya wortel, kita udah di kebun wortel. Dan sekarang kita cabut ya, Kak, ya. Iya, yeah. Teman-teman pastinya sudah tahu kan dengan sayuran yang satu ini. Wortel banyak mengandung sekali vitamin A yang baik untuk mata. Kira-kira tanaman wortel yang seperti apa ya yang bisa dipanen? Wah, ini dia teman-teman wortelnya. Kak, gimana sih Kak cara bedain wortel yang siap panen sama wortel yang belum siap panen? Yes. Karena kan ini kan bentuknya sama semua ya Kak ya? Iya, tapi biasanya kan dilihat dari ciri-ciri daunnya. Kalau yang belum panen kan biasanya masih kecil, masih kelihatan kecil. Tapi kalau yang sudah siap panen kan besar-besar kayak gini. Oh gitu teman-teman. Dan sekarang kita mau kemana Kak? Habis ini? Kita langsung kembali aja yuk. Oh, kita masak-masak ya, Kak. Aja ya. Oke, langsung aja yuk, Kak. Nah, wortel dapat dipanen sekitar usia 2,5 bulan, teman-teman. Oh iya, sayuran tersebut hidupnya di dataran tinggi ya, beriklim sejuk. Salah satunya di lereng Gunung Ungaran ini. Sayurannya terlihat segar dan sudah lengkap nih. Sudah dicuci hingga bersih pula. Ada bawang putih, bawang merah, serai, jahe, telur, garam. Kira-kira mau bikin menu apa ya? Nah, Sia, ini udah siap semua bahan-bahannya. Udah sekarang siap, kita ya, racik-racik. Ini di sini ada serai, ada gula Jawa, ada jahe, ada bawang merah, bawang putih. Oh, Kak, kok ada jahe ya, Kak? Iya, nanti kita bikin wedang jahe. Oh, gitu ya, Kak. Ya. Langsung kita bikin omelet dulu aja ya, Kak. Ya. Oke, yuk. Ya. Oh, mau bikin omelet. Itu loh, telur dadar yang bisa untuk sarapan di pagi hari sebelum berangkat sekolah. Nah, daun bawang yang dipetik tadi dijadikan campuran untuk membuat omelet. Tak ketinggalan, ditambahkan wortel ya, supaya kayak akan sayuran. Thank you.
tak ketinggalan juga nih. Tambahkan sedikit garam ya. Dan siap deh untuk digoreng. Kak, ini udah siap ya kak untuk digoreng kak? Iya, udah siap. Yuk kita goreng yuk. Oke, oke yuk kak. Nah, adonan telur tadi digoreng dulu ya sampai matang. Aromanya terasa nikmat. Apalagi tadi gorengnya pakai margarin. Nah kak, tadi kan omeletnya udah jadi tuh kak. Sekarang kita buat itu ya kak, apa orang karik ya kak ya? Iya. Oke. Kita mulai yuk. Menu selanjutnya adalah sayuran orak-arik. Sayuran yang tadi Keisha dan Kak Ria petik tadi diolah menjadi sayur orak-arik teman-teman. Wortel dipotong kecil-kecil dan tipis seperti ini ya. Tak ketinggalan juga nih, kubis juga dipotong lembut seperti ini. Untuk bikin orak-arik, bumbunya apa aja nih, Kak? Ini ada bawang putih sama bawang merah. Kita potong-potong dulu yuk. Oke. Nah, diracik dulu yuk bumbu orak-ariknya. Siap, saya ini semua. Yuk kita masak yuk. Oke, iya. Bawang merah dan putih ditumis terlebih dahulu ya. Kemudian dimasukkan ke sayuran. Tak ketinggalan, ditambahkan telur juga ya, supaya rasanya lebih nikmat. Tambah garam dan bumbu penyedap. Kalau kalian pengen pedas, bisa ditambah merica sedikit. Aromanya sungguh menggoda. Membuat Keisha jadi lapar nih. Ups, tadi kalau tidak salah kan ada jahe dan daun serai ya. Nah, jahe dan daun serai tersebut diolah menjadi wedang jahe. Caranya, didihkan air, kemudian masukkan jahe dan serai yang sudah dikeprek. Supaya manis, tambahkan gula merah ya. Jadi deh minuman tradisional wedang jahe yang berkhasiat ini untuk menghangatkan badan. Jadi nih hasil yang kita masak tadi ya Kak Ria ya. Yeah. Ini tuh makanan sehat loh teman-teman, karena terbuat dari bahan yang alami. Ini ada orak-arik sayur tuh, lihat tuh. Dan ini ada omelet.
itu omelet, dan ini juga ada wedang jahe. Dan sekarang kita waktunya icip-icip, karena tadi kan Kesha sama Karya udah masak ya kak ya. Dan yeah, sekarang kita icip-icip ya kak. Bagaimana teman-teman? Kalian bisa memasak sendiri kan? Kalau tidak bisa, kalian minta bantuan ibu atau bunda kalian ya. Apalagi menu orak-arik, omelet, dan wedang jahe ini adalah menu sehat yang bisa dijadikan untuk bekal sekolah loh. Nah, saya ini kan udah selesai makannya. Ini masih ada wedang jahe, kamu cicipin ya. Iya. Wedang jahe ini berguna untuk menghangatkan tubuh ketika saat udara masih dingin. Kesha coba ya. Enak banget. Rasanya tuh manis, terus pedes. Pokoknya enak deh teman-teman. Gimana kalau kamu nginep sini aja? Wah, kebetulan banget Kak Kesha juga masih kangen nih sama Kak Arya dan pengen ngajak jalan-jalan Kak Arya dan ngobrol. Ya udah, yuk. Ya, oke, yuk. Abis makan rasanya kenyang sekali nih. Oh iya, mumpung Kesha berada di Joglo Laras ini, alangkah baiknya kalau bermalam di sini juga loh. Mumpung libur sekolah panjang nih. Kamar-kamar yang ada di sini sungguh nyaman, pas banget untuk berlibur. Ditambah lagi pemandangan pegunungan yang indah banget, serta udara sejuk khas pegunungan. Rasanya seru sekali loh kalau menginap bersama keluarga. Perjalanan Kesha dan Kak Ria tadi mulai dari memetik sayuran, memasak, mencicipi sampai membuat wedang jahe ini. Saatnya Kesha istirahat dulu ya, dan Dolonanya Bisnau undur diri. Sampai jumpa minggu depan ya. Bye.